Assalamualaikum sahabat, dengan video yang cantik di pagi hari ini teringat satu nasihat daripada ulama. Bilakah atau kapankah seseorang itu menjadi hamba kepada hawa nafsunya, yaitu apabila dia gagal untuk menjaga solatnya. Lalu bilakah seorang hamba itu mampu mengawal hawa nafsunya? Sudah tentu apabila dia menjaga solatnya. Jadi solat ini seumpama pintu bagi seseorang, ya, yang menjadi pendinding antara dia menang atau kalah melawan hawa nafsunya. Bila dia solatnya dijaga, maka menanglah dia melawan hawa nafsu. Jika solatnya tidak dijaga, maka sungguh dia akan menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Oke, dari itu marilah kita sama-sama kita jaga solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian mengkafirinya. Jadi sentiasa kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan satu zikir juga, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sesuatu, semoga bermanfaat.